Usai dilantik sebagai presiden, popularitas Prabowo Subianto melonjak signifikan. Tingginya angka popularitas Prabowo tak lepas dari harapan masyarakat, terutama lapangan pekerjaan dan harga-harga kebutuhan pokok. Kalau demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Raka Buming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden. Lingkaran Survei Indonesia Denny J.A. mengungkapkan popularitas Prabowo Subianto melonjak signifikan. Pada Oktober ini, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo berada mencapai 90,5%. Kondisi berbeda terjadi saat Pilpres lalu. Tingkat kesukaan publik hanya 69,1%. Tingginya tingkat kesukaan publik hingga mencapai tingkat premium tak lepas dari harapan dan tantangan masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti sulitnya lapangan pekerjaan dan tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Ada dua isu ekonomi yang juga masih menjadi tantangan buat masyarakat. Yang pertama mengenai lapangan pekerjaan yang dirasa makin sulit, yang kedua juga pemenuhan kebutuhan pokok. Sehingga dua hal ini jika misalnya tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa membuat masyarakat lebih baik daripada yang ada sekarang, tentu juga bisa menjadi hal yang mengancam. Program makan bergizi gratis menjadi andalan pasangan Prabowo-Gibran. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.